Halo Mang Cembice, balik lagi di YouTube Yamaha Tamrin. Kali ini kita kedatangan salah satu line up di kategori klasik Yamaha. Motornya satu ini selain retro banget, juga stylish. Langsung aja, Yamaha Fazio by Nico Foci Palembang. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung panggil ownernya langsung. Yuk, Bro Nico. Gimana kabarnya? Nico, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Nah, ini Bro Nico. Sebelum kita bahas part-part yang sudah dimodif ini, boleh dijelasin dulu nggak? Ini Fazio tahun berapa dan ini arah modifnya ini kemana ya? Ini Fazio tahun 2022. 2022, wah masih baru. Iya. Oke, nah ini arah modifnya kemana nih? Retro sih, lebih retro, retro ya? Sih. Itu simple ya, simple sih lebih. Nah, boleh nih kita langsung bahas satu persatu apa aja nih part-part yang sudah dimodif nih. Enggak terlalu boleh. Banyak sih Mas. Nggak ya. Terlalu banyak, tapi paling apa aja nih? Paling spion. Oke. Okay. Ini spion ya. Kalau di bagian atasnya nih paling spion. Spion ya. Ini spion gayanya klasik ini. Ini klasik. Beli langsung atau dari aftermarket sih? Aftermarket kemarin berapa dapat? Paling 80.000. 80.000 ya ini. Bulat ya? Iya bulat. Oke. Terus apa lagi nih? Sama pelek. Pelek. Nah pelek. Ini nih yang jadi daya tarik motor ini pas dilihat dari tadi ya. Boleh. Bro Nico sini. Nah ini kalau boleh. Ini peleknya udah ini ya ganti. Gantian. Ini pakai pelek apa ini? Pelek FND Ronglight Ring 12. Ring FND 12 ya. Ini di mana nih? Ini kemarin belinya di Reps. Di Reps motor ya? Motor yang di Sukabangun. Di Sukabangun 2 itu. Ini habisnya berapa kalau yang kalau pelek kemarin ambil di 1,9 sih. 1,9 juta sepasang udah. Sepasang. Ya? 1,9. Bannya ban masih bawaan. Masih bawaan ini ya, masih bawaan Fazio. Fazio ya. Terus untuk lampunya udah di ini. Iya, paling di stikerin ya? Doang sih. Stikerin. Terus apalagi? Nah. Dekal nih. Oh ya, kita ke ini dulu berarti ya. Dulu ya. Ke apa? Knalpot atau knalpot? Knalpot boleh. TZM ya. TZM Project. TZM Project. Ini juga ya? Aftermarket. Aftermarket juga berarti. Ya. Kemarin dapatnya berapa? Dapat di harga 700.000. 700.000 ya. 700.000. Ya berarti rata-rata kalau Fazio ini memang pakainya TZM ya. TZM sih. Rata-rata ya. Rata-rata sih. Oke. Kalau ini sama ya? Sama. Sama depan belakang itu sama semua. Nah, yang udah kelihatan juga ini dekalnya. Dekal, ya? Dekal sudah diganti. Kalau dekalnya dari aftermarket sini aftermarket juga ya? Aftermarket juga. Kalau pasangnya di sini? Pasang di mana? Pasang sendiri atau gimana? Oh, pasang di tempat cutting stiker. Di cutting stiker juga sticker. Ya berarti. Oh, berarti mesen online, pasangnya online, sini. Masangnya di ini cutting stiker. Cutting stiker ya. Dekalnya berapa habisnya kemarin? Kalau dekal sekitar 90.000. Sudah full ya berarti sama yang ini sama juga. Sama depan ya? Belakang. Sebenarnya ada di depannya juga tapi nggak dipakai. Nggak dipakai ya? Iya. Berarti di ini doang. Di body depan sama di belakang. Belakang. Iya. Oke. Terus apa lagi nih? Itu doang sih Mas paling. Itu ya? Iya. Oh, sama juga sih, sudah di ini ya. Di lampunya juga sama. Ada stiker-stiker ada juga. Ada stiker-stiker ya? Paling. Oke. Nah, ini kan tadi kita ngomongin Foci. Kalau tahu tuh boleh tahu Foci itu apa sih? Foci itu Fazio Owner Club. Fazio Owner Club di Palembang ya. Di Palembang. Ada nasional ada, juga ya. Ada nasional. Oke, ada Foci kalau... Indonesia juga ada. Berarti anggotanya juga sudah banyak ya di sini? Lumayan, lumayan banyak sih. Kalau untuk daerah Palembang ini lumayan banyak sih anggotanya. Tapi itu kalau yang ini mencakup di Sumsel atau cuma di Palembang? Di Sumsel. Di Sumsel berarti ya? Di Sumsel. Kita ada anggota satu wanita itu di Lahat. Di Lahat. Nah, oke. Okay. Nah, masih bicara juga nih yang punya motor Fazio juga di rumah, mau gabung ikutan boleh. Komunitas, boleh, kontak boleh gabung nanti. Nih di Foci Palembang ya. Itu ada Instagram ada. Juga? Di? Ada, boleh dilihat di Instagram itu Foci Palembang. Foci Palembang, Foci Palembang. Bisa langsung kepoin aja di Instagramnya. Nah Bro Nico, tadi kan kita udah ngomongin masalah Foci nih ya. Yeah. Nah ini satu pertanyaan lagi nih, ini pertanyaan yang paling dasar ya. Kenapa sih kemarin pilih Fazio nih? Kan kita tahu kan motor yang klasik-klasik yang ini kan di sebelah tuh banyak juga ya. Tapi kenapa sih mutusin untuk ngambil Fazio kemarin? Satu dari desain sih Mas ya. Kalau saya sendiri sih lebih suka desain yang seperti ini. Desain lebih Fazio ini ya? Iya, lebih mewah, lebih elegan gitu. Sama warna. Okay. Warna. Kalau mesin
mesin lumayan enak sih untuk tenaga satu. Sejauh ini bagus ya pakainya. Enak. Nah ini kan yang buat pertama kali memutuskan untuk pilih Fazia itu apa? Kalau saya pribadi, saya kan ini nih pilihan orang tua sih mas. Lebih ke orang tua sih. Dia mintanya warna ini. Kalau saya pribadi sih warna yang lain, warna hitam. Tapi kalau jatuh pilihan ya tetap di Fazio sebenarnya. Tapi warnanya aja warna yang lain. Orang tua maunya warna ini gitu. Tapi pertama kali pas pilih ini memang udah tahu Fazio atau memang udah tahu Fazio memang ya. Memang udah ngejar dari pertama dia keluar juga udah target ya? Harus punya ini satu karena desainnya sih dari kepalanya sih dia nih lebih unik kan gitu lebih kan lebih unik dari model yang lain gitu iya yeah. Tapi kemarin tahu Fazio ini dari mana? Dari iklan sih iklan dari Instagram gitu udah lihat iklannya kan berarti wah ini harus ada nih satu nih harus ada ya. Oke lah kalau gitu memang dari awal sudah pas lihat itu udah tertarik. Iya, udah ya? Tertarik, udah target ini. Target kemarinnya. 1-2 bulan ada nih harus nih. Berarti kemarin dapatnya cepat ya? Apa mas? Dapatnya kemarin cepat ya? Kemarinnya. Lumayan sih, kalau untuk warna ini kan dia lumayan susah mas ya? Iya, ini karena untuk memang jadi rebutan orang. Iya, jadi ini kemarin lumayan mindennya itu 1 bulanan. Tapi akhirnya dapat ya. Alhamdulillahnya dapat. Siap. Nah, kalau gitu terima kasih nih Om Niko udah mau mampir di Yamaha udah mau kita review motornya. Yeah. Oke. Okay? Nah, Mas Ebice, jangan lupa untuk terus nonton di review modifikasi di YouTube Yamaha Tamrin. Jangan lupa untuk komen, like, share juga teman-temannya. Oke. Okay? See you ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.